Ui, kau awak yang duduk senyum-senyum tengah handset tu. Ada yang menarik ke? Duk, duit simpanan kau ni cukup dah. Bolehlah pergi umrah. Tapi kau tak mahu pergi seorang. Boleh kita pergi sama-sama. Oh, alamak kau. Adik memang nak pergi dengan kau. Tapi duit simpanan adik memang tak cukup lagi masalahnya. Tapi kau tak mahu pergi seorang. Kau nak bawa hampir sekali juga. Tak apalah kau. Sebabkan duit simpanan kau dah cukup, kau pergi dulu. Nanti insyaAllah ada rezeki, kita pergi sama-sama lagi. Hello. Ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih engkau cukupkan simpananku untuk pergi umrah. Ya Allah, ya Tuhanku. Engkau memudahkanlah urusanku untuk memenuhi permintaan adikku pergi umrah bersama-sama. Engkau cukupkanlah simpanannya, ya Allah. Engkau bantulah hamba-Mu ini, ya Allah. Hanya kepada-Mu ku memohon, ya Allah. Amin. Ada barang. Ya Allah. Ini barang kak. Kak, kalau rasa kak rasa nak pakai duit, kak boleh je main tolak kat kami. Kami terima kat kedai Mah Jalijon ni terima. Satu lagi, Mah ni aset masa depan kita kak. Kita pun tak menyusahkan orang bila ada Mah ni kak. Okey ni kak, ni barang kak. Terima kasih kak. Main lagi . Alhamdulillah. Ya Allah. Boleh juga kerja barang Mah ni. Boleh juga bantu adikku untuk pergi umrah sama-sama. Terima kasih, ya Allah. Adik. Apa kau? Kau dah cukupkan simpanan, adik. Boleh kita pergi umrah sama-sama? Kau macam mana adik nak ikut? Simpanan adik sungguh tak cukup kau. Adik jangan risau. Kau dah cukup kesimpanan untuk adik, kita boleh pergi umrah sama-sama. Janji? Kau dengan adik boleh pergi sama-sama. Tapi kan simpanan tu memang cukup untuk kau seorang je. Jangan risau. Allah memudahkan usaha kita untuk kita pergi umrah sama-sama. Emas Haja Halija, teman para wanita. Emas Haja Halija, tampil lebih bergaya. Lebih bergaya tarik perhatian. Emas Haja Halija, teman para wanita. Emas Haja Halija. Ya kak, boleh saya bantu? Komen hari ni. Tak ingat kata-kata adik hari tu. Kalau kita beli barang, boleh jual ambil duit cash kan? Boleh tak? Ya betul kak. Kau nak jual ambil cash lah? Kau nak jual ambil cash sebab kau dah pergi umrah dengan adik kau. Boleh tolong nilai tak? Boleh. Tengok barang. Sana kan lah? Boleh. Okey kak, kita dah timbang. Harga dia dalam RM7,000 kak. Alhamdulillah, untunglah masa kau beli Mah dulu. Boleh juga kau pergi umrah sama dengan adik kak. Amin. Ini jadi jual lah ni? Ya, kau jadi jual ambil duit cash. Sana kita buat bill lah. Okey, boleh. Okey kak, ni bill dia. Okey, ni duit dah. Kau kira dulu. Okey, ni kira kau je no, barang Mah lama ni no? Ya. Saya beli barang banyak ke lebih kurang tak lekat. Sama. Terima kasih mudahkan urusan kak. Semoga dimudahkan urusan segala perancangan kau nak. Amin. Yang kali main lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Adik. Mai lah duduk sini, Sak. Bobo. Mai lah duduk sini. Awak kok? Tak, Sak. Kau pergi kedai Mah Haji Halijah. Kau jual barang Mah kok tu. Jadi cukupkanlah duit adik untuk kita pergi umrah sama-sama. Ya Allah, kok jual barang kemat kok sayang tu?
kok memang sayang mama kok, tapi kok lagi sayang ha sebab hang dah daging kok sendiri, jadi lagi pun kita nak pergi buat ibadah. Bolehlah hang doakan kok, mana tahu boleh kahwin tahun ni. Ya Allah, kok Adi doakan semoga kok dipermudahkan segala urusan. Apa yang kok hajat akan termakbul. Terima kasih banyak tau kok. Sayang kok. Terima kasih banyak kok. Jom. Allah saja.